Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi salli sadri wa yassirli amri wa hlul'udata min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya difahamkan tular di media sosial mengatakan pihak polis daripada IPD Kajang sedang memburu saya dan juga Abang Ali. Saya rasa berita itu tidak tepatlah. Jangan menularkan perkara yang begitu sebab saya dihubungi oleh pihak polis daripada IPD Kajang untuk mengambil rakaman percakapan. Jadi alhamdulillah saya dalam perjalanan menuju ke IPD Kajang dan insya-Allah akan memberi kerjasama dengan IPD Kajang, dengan pihak polis yang terlibat, rakan-rakan saya di IPD Kajang. Jadi tidak ada masalah untuk kita memberi untuk memberi kerjasama untuk tentang insiden yang berlaku pada petang tadi, tengah hari tadi. Sebenarnya seharusnya saya harus membuat laporan polis, tapi disebabkan kita memberi kelonggaran kepada empat individu warga Bangladesh yang kita lihat sebagai Muslim, yang kita rasa kesian bagi mereka, kita dapati mereka keempat-empat ini tidak mempunyai permit kerja dan tidak mempunyai sebarang dokumen lengkap. Jadi saya lihat perkara ini ialah kita ada ihsan sebagai seorang orang yang beragama Islam. Kita lihat saudara kita walaupun dia buat salah, setelah dia memohon maaf, setelah apa skema, walaupun dia telah menawarkan satu tawaran yang tak wujud, iaitu nak mengambil duit daripada orang ramai dengan melibatkan nama semboyan dan juga melibatkan satu kedai yang di mana dia telah mengambil gambar foto kedai, yang di mana kedai itu tidak terlibat secara langsung. Jadi ialah setelah dia telah buat pengakuan dan telah memberi kerjasama, saya pun ialah kita melepaskan dan tidak membuat laporan kerana kita kesian. Kalau dia ditangkap, dia dibawa ke depot, setelah dia dikenakan hukuman dan sebagainya, nanti kan macam-macam dituduh dan sebagainya, kena balik kampung dan sebagainya, dan kita kesian dengan mereka. Tapi apa yang saya difahamkan, ada salah seorang anggota yang telah membuat laporan ke atas saya dan rakan saya, Abang Ali. Jadi tak apa, kita bagi kerjasama. Kita faham benda ini telah ditularkan, bukan menjadi perkara yang untuk saya secara peribadinya untuk membuat satu orang kata kerja yang tidak bermoral ni. Tapi kadang-kadang benda itu berlaku kerana khilaf, kerana kita kadang-kadang di bulan Ramadan ni kadang-kadang kesabaran itu ada batasnya. Ya, saya risau biar kalau nama persatuan kita rosak, orang ambil duit orang ramai, dah lah kita kerja untuk bentera skamer-skamer ni, tiba-tiba nanti kita pula dituduh skamer. Jadi itu yang sebabnya kita jadi, saya jadi marah pada insiden yang berlaku, dan pada masa yang sama saya jadi begitu marah kerana dia menggunakan gambar kedai orang, seorang bangsa Melayu Islam kita yang tidak ada kena mengena. Cuba bayangkan kalau dia dah ambil duit orang ramai, tiba-tiba dia tunjukkan kedai itu dekat dalam posting dia di Shopee dan sebagainya, kedai itu. Bayangkan kalau dia dah collect duit dengan orang ratus-ratus ribu, apa telah terjadi? Orang akan datang serbu ke kedai itu dan kedai itu dituduh sebagai skamer dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Jadi sebab itu saya begitu marah. Tapi kalau itu dikatakan perbuatan yang salah, saya akui saya memang salah. Tapi apa nak buat? Kita pergi bagi rakaman percakapan, tapi pihak polis yang terlibat kena faham. Saya bukan mengambil tindakan secara sendiri. Sebenarnya benda ini boleh dibawa, dilanjutkan kepada undang-undang. Tetapi kerana kita ada budi bicara, kita sebagai seorang masyarakat di negara kita ni ada atas dasar ihsan. Kita tahu ada sebahagian kecil warga Bangladesh juga bekerja di negara kita dan memberi bantuan juga kepada tenaga kerja di negara kita. Jadi sebab itu saya pun lebih kurang je lah kira-kiranya. Tak apalah, dia dah mohon maaf, jadi kita selesai. Saya tak tahu pula yang pengadu yang seharusnya buat laporan polis tidak buat kerana dia tahu kesalahan dia dan sebagainya, dan kita mempunyai penyelesaian di
di luar kan. Jadi inilah saya faham, bila pihak polis ada yang rasanya perlu nak ambil tindakan, okay, kita tak apa, kita bagi kerjasama. Cuma saya harap jangan tular di luar mengatakan saya lari apa benda, tak perlu lari, saya nak buat apa nak lari kan. Kita biasa berhadapan dengan perkara-perkara begini, dan insyaAllah kita tidak lari daripada undang-undang. Pasal kita juga orang undang-undang, dan gerakan kita semboyan di seluruh Malaysia pun kita terlibat dengan undang-undang. Kita ada kerjasama yang baik dengan pihak polis, kita ada kerjasama yang baik dengan SPRM dan Suruhanjaya Integriti dan sebagainya, dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat. Kalau ada orang-orang yang tidak suka pada kita, kita tak boleh nak suruh mereka suka pada kita. Kalau mereka dah memang benci pada kita, yang tidak menyokong kita, tapi apa yang kita buat adalah untuk membangunkan negara, membangunkan rakyat yang hari ini ramai tertindas. Tapi tak apa, apapun, saya insyaAllah dalam 10 ke 15 minit saya akan sampai ke lokasi IPD Kajang. Jadi insyaAllah seluruh rakyat Malaysia teruskan menyokong, terus memberikan doa, tolonglah mendoakan yang terbaik. InsyaAllah tak ada apalah. Saya cuma nak war-warkan benda ni supaya jangan ada rakan-rakan media yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, janganlah menularkan perkara, diburu dan sebagainya. Sedangkan polis tidak memburu kami. Dia telah menghubungi kami secara baik untuk memberi rakaman percakapan. Dan saya, alhamdulillah, saya datang. Dan tak ada apa pun benda nak untuk dilarikan. Sebab ya, kita duduk di negara Malaysia, kita mempunyai undang-undang yang patut kita patuhi. Jadi saya datang untuk mematuhi undang-undang negara kita. Jadi insyaAllah tak ada apa pun. Jadi, alhamdulillah, kita ada rakan-rakan peguam kita yang ada di sini, dan yang terlibat semua akan hadir. Jadi insyaAllah tak ada apa pun. Saya akan sampai. Saya harapkan doa daripada seluruh rakyat Malaysia. Apa-apa boleh berhubung dengan online kalau nak tahu apa kedudukan sebagainya, insyaAllah. Okey, tak ada apa-apa, insyaAllah doakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.